warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, sugeng papanggilan kalian pula Zaini Siswani Kasari, ugi kameramen Nairiska Prada, badai lawan tenaken adicara lawan bicara kanthi tema keunggulan lokal Kota Batu lan topiknipun pemandu wisata peti apel. Sakmenika sampun wonten Bapak Wito. Pak Wito minangka prakaryane petik budidaya dan pemasaran buah apel. Pimpinan seminggu kanggo nambani wit apel ditambani seminggu sepindah niku wonten acara penyemprotan pestisida niku damel mencegah penyakit ngoten hama niku perawatanipun niku seminggu sepindah niku dalam tempo waktu sekawan bulan sasi mugi apa ting pete apel go iso masarno produk-produk liyane mungkin iso lepas musim jeruk para wisatawan sing di Kota Batu saged diharapkan jajak wisata pete sayur atau yang lain sing dikon iku wonten musim pun kok jeruk kan musiman apel niku sepanjang tahun wonten mboten ana musim apel niki pemasarane lebih mudah krono sepanjang tahun panen apel selalu selalu wonten pinten biaya saben pembiayaan apel saben bulan niku setiap 1000 meter persegi niku penyemprotan sekitar sing sekawan kali ini tuh berarti asumsine sekitaripun 1 juta, 1,5 juta. Napa wonten masalah ing penanaman apel? Dalam nanam apel menika permasalahanipun menika masalah perubahan iklim ingkang sampun iklim cenderung luwih panas tadi. Cenderung pertumbuhan apel lebih lambat. Wong biasane ningkatake produk apel kanggo sapa wae? Wong ningkatake produksi apel kanggo pemasaran kan kalau panen lebih luwih kathah niku kan nggih. Kang saliyane luwih kathah iki nggih. Kanggo sinten kemawon. Ini sampean wis kerja minangka petani apel. Kerja dadi petani apel kuwi kula sampun nglampahi 20 tahun. Apa sampean bisa mikir minangka petani apel? Kula ada pepikiran atas petani apel menika sampun tumurun saking yang sekali sepak kula dan kula anggap pertanian apel menika nggak ada prospek ekonomi sing sae ke depane saking pramila menika kula turun ngelakoni pertanian apel. Napa susah jaga wit apel? Jaga wit apel kuwi mudah sebenarnya nggih. Hampir kemauan pokoknya yang itu sedap turun belajar saking konco-konco kemudian turun belajar saking dinas-dinas penyuluh pertanian sing wonten ing Kota Batu. Napa wonten kekurangan lan keluhan apel lan masalah? Nggih, kelebihane buah apel punika termasuk tanaman intensifikasi terus perawatan buah apel itu tidak memerlukan lahan yang luas dan sedikitpun sudah dapat menghasilkan biotro yang cukup kelemahannya susah ini pun tergantung pun apel pun itu fluktuatif terkadang ini pun murah jadi ongkos
perawatan kali hasil panen punika kanggo perawatan apel. Perawatan apel punika butuh sangat saking beberapa aspek. Aspek pertama menika saking pestisida. Pestisida punika damel nyegah hama penyakit karena Indonesia punika iklim tropis nggih. Ya, dadi penyakit punika lebih gampil berkembang dibanding daerah asal apel yaitu daerah subtropis. Kemudian selain menika penjagaan unsur hara tanah itu yang paling penting. Jadi petani dianjurakan kudu sering-sering menjaga habitat kesuburan tanah dengan banyak nganggekaken pupuk kandang. Sing paling saya. Para pemirsa dak menika wau awan wicara kula kalian Bapak Lito ngenahi topik budidaya dan pemasaran buah apel. Kula Zaini Suslani Kasari ugi kameramen Mayriska Prada nyuwun agungin pangaksami bilih wonten kurang langkungipun nyuwun pamit sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.